Kita jalan dengan Hasan. Dan matahari nak terbit. Di pagi dengan Hasan. Dekatlah dengan Hasan. Oh, jangan Hasan. Okay. Yuk, kita jalan ke tempat lain hari ni sikit. Supaya tak boring. Dan nak jalan pagar belakang. Ha, tengok ni. Seronok je luar ni. Ini burung. Ada orang juga dari belakang ni. Target kita nak pergi tempat duduk simple sana lah. Kita tengok view luar ni. Orang atur jalan hari tu dulu. Jalan belakang tu lah. Dah ok lah. Acan. Acan. Dah jing gitu. Ni ada orang jogging. Acan. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan dengan lady. Jalan-jalan dengan lady. Kita pergi taman kecil je sini. Aduh. Haus eh. Mas minum susu sikit je ni. Nanti kita minum susu kat sini. Best tak? Lawan yak, nak yak-yak ni. Minum susu nak yak-yak. Ni view kita hari ni. Ada anjing. Ada bunyi anjing. Kita layan saja. Ucin. Kita bangun. Haji. Ucin. Ada nyamuk. Ucin. Kita bangun. Di sini layan. Jalan-jalan bersama Hasan. Hasan. Acan. Pagi juga ada pakcik tu tadi kan datang. Dia memang rajin pagi-pagi lepas retire lalu bersukan senam jalan-jalan. Saya lagi yang kena lagi juga petang pagi-pagi ni. Bangun awal-awal pagi. Dengan Hasan lagi. Naklah Hasan. Kita lagi. Okey, kita beri dia susu dulu. Kelengkapan semua ada. Kopi pun ada. Kopi jus. Mana kopi jus kita? Siap. Kopi jus ada botol macam ni. Harga dia RM20 lebih ringgit. Boleh minum 4 kali. Sama lebih kurang dengan 4 kali portion lah. Dekat, kalau beli kat Zeus 4 kali portion RM20 lebih ringgit. Maksudnya satu portion tu dalam RM5 ke RM4. 5 ringgit lebih yang tu. Berbaloi lah. Okay, jom. Baby nak minum susu dia. Jom kita jalan. Okay.
Hello. Mau anda bangun dah hujan minggu. Santai-santai. Ikan ni. Dengar tak burung? Ni burung ada. Tadi bunyi anjing. Bunyi rumput. Bunyi angin. Bunyi burung lah banyak. Tapi ikan. Lan. Jangan asan. Yeay. Ya lan. Senyum. Best tak? Best tak? Best tak jalan? Best tak? Aduh, matahari dah terbit. Jom. Matahari terbit bersama Hasan. Nak berak ni. Hasan nak berak. Baru tukar lampin, basah. Cincin banyak. Cincin banyak maksudnya bagus lah. Matahari terbit bersama Hasan. Kan, matahari terbit kan. Anda matahari tu. Jalan dengan Acan. Jalan dengan Acan. Jalan dengan Acan. Kita jalan dengan Acan. Kenapa tak gunung berapi meletup kemarin dekat Gunung Ruang? Sampai. Hari ni kita jalan dengan Husin. Hasan. Hasan. Tapi dah dekat pukul 9 dah. Kita tutup lah. Tutup habis. Tadi keluar, baru nak keluar tadi Husin tiba-tiba nangis. Macam tahu-tahu je nak bawa Hasan keluar. Jealous. Dengan Hasan lagi ni. Monyet dah tak ada dah itu. Cool ni. Tengok muka orang tidur dalam. Biasa baby kalau jalan-jalan ni keluar macam ni, memang dia santai. Tidur tu nyak terus tidur. Memang nyak terus. Tengok. Kita jalan. Lupa bawa kain dia tadi. Apa? Kain baju dah.
Tak ada, dekat pukul 9 tak ada dah orang lagi-lagi ni. Kalau awal pagi tadi mesti dah ada ramai macam kemarin. Santai-santai. Ini laluan tidak baby friendly. Saya terpaksa guna cara begitu untuk naik. Guna cara macam ni boleh juga. Dekat kemarin dengan Hussein sini lepak-lepak, boleh lah lepak sini juga. Okay, kita lepak sebelah sana. Ada payung, punya payung. Tinggal payung. Sini ada tangga, boleh duduk kat tangga ni. Baby boleh duduk sini. Tengok dia gerak macam mana pun kereta ni. Memang santai je. Tak tidur, tak bangun. Nanti dah besar, nanti dia main panjat-panjat ni. Banyak mahal ni. Bagus untuk training kaki tangan dia. Okay, jom kita lepak sini. Harap tak ada nyamuk lah sini. Saya tak ada nyamuk dekat tengah-tengah ni. Tepi-tepi tu buat ada nyamuk. Tengah-tengah hari ni pun memang tengah hari lah, panas ni. Memang nyamuk pun dah tak ada. Okay, kita lepak dengan baby-baby sini. Jom. Rajuk dah nak jalan-jalan. Macam-macam daun ni buku atas ni. Jalan ni pun dia tak orang ingat. Okay.